lagi, kembali lagi bersama channel Awalan Top. Kali ini kita akan unboxing sekaligus kita akan coba review ya paketan baru yang pack. Beratnya sekitar 30 kilo. Dia seperti ini. Ada bocoran nih, mereknya APC ya. Jadi kita akan coba buka. Ada gunting, obeng, dan cutter ya. Nanti masih bisa. Ini adalah sebuah inverter atau sebuah UPS ya, UPS 2700 watt, mereknya APC. Nanti kita akan coba buka. Seperti ini barangnya. Ya, bisa dilihat di sini speknya sendiri ada model 16A ya, 50 Hz, kemudian 3000 VA atau 2700 watt ya. Ini yang 3000 RMI 2U untuk serinya. Ini beratnya sekitar 30 kilo tanpa baterai. Kalau sama baterai bisa hampir 50 kilo ya. Oke, langsung saja kita coba angkat. Harus dua orang ya, sangat berat. Ya, isinya ada apa aja? Isinya ada UPS, kemudian ada kabel untuk charger. Terus di sini ada apa lagi? Panel depan ya, ini APC Smart UPS 3000. Ada bracket ya. Ya, ini UPS-nya telah kita angkat tadi berdua ya. Ini beratnya 30 kilo. Langsung aja kita akan coba buka dalamnya seperti apa. Kita juga penasaran. Oke, ini kita buka. Ya, kalau kita lepas, sekarang kita coba buka aja. Seperti ini ya. Ini merupakan UPS dengan input 48 volt, outputnya 2700 watt di 220 volt. Kemudian di sini menggunakan dua trafo. Ini trafonya masing-masing 24 ya. Ini trafo 24 24, jadi 48. Menggunakan baterai 48 volt. Ini bisa eksternal tanpa limit ya, tanpa limiter. Kemudian di sini ada inverternya, ini bagian MOSFET. Kemudian ini bagian kontaktor relay, bagian filter AC. Kemudian di sini bagian kontrol ya, untuk otomatisasinya. Di sini ada kipas pendinginnya 2. Terus di sini ada output. Output ada ME filter juga nih. Seperti itu. Ini buatan Jerman ya. Ini buatan dari produk dari Schneider. Ini outputnya seperti ini. Outputnya seperti ini. Ini ada output 120 volt, kemudian ini sama 16 ampere. Ini input. Nah, di sini juga dilengkapi dengan input dari PLN ya. Jadi kalau kita colok ke PLN nanti dia otomatis akan mengecas ya, atau mengisi baterai seperti itu. Kemudian di sini ada serial port, ada USB juga. Oke, untuk panel depan berat sekali. Ya, panel depan di sini ada tombol on, off. Kemudian di sini lihat baterai ini ya. Kemudian di sini ada charge PLN, baterai seperti itu. Untuk serinya ada SUA 3000
RM12U. Jadi ini ukurannya seukuran 2U ya, untuk rack mount-nya. Di sini yang kosong merupakan tempat baterai. Jadi sebelumnya adalah ada baterai pack-nya masuk sini. Jadi ini UPS sudah termasuk baterai dan inverter seperti itu. Kalau berhubung ini kita dapat kiriman UPS-nya second, jadi tanpa baterai ya, kita dapat kiriman dari teman di Jakarta. Akan kita coba untuk menyalakan, kita tes. Akan kita coba menyalakan kipas angin ya. Di sini ada kipas angin. Kita akan coba menggunakan baterai pack. Baterai pack sendiri ya. Ini 48 volt. Akan kita hubungkan. Kemudian akan kita coba. Ya, sekarang kita akan uji coba output dari UPS ini untuk menyalakan sebuah kipas ya. Di sini sudah kita sambung bagian outputnya. Ya, kita coba nyalakan saja. Kita colokan. Ya, ini kipas. Kencang sekali ya. Ini nyalakan kipas. Inputnya dari baterai pack 48 volt. Jadi outputnya 230 volt. Ya, seperti itu aja. Review dari UPS dari APC 3000 PA 2700 volt. Buatan dari standar Jerman ya ini. Dan ini harga barunya sekitar 22 juta ya.